nanya nih, Manjar. Jadi ini minus berapa sih? 4 ya? A minus 3. A minus 3 sebelum lebaran udah mulai lancar. Gak ngerti-ngerti lagi. Karena udah pada kangen sama kampung halaman. Udah banyak yang mudik. Perjalanan lancar. Bukber di mana nih, Om? Kita di Pogat, sebelahnya penjara Cipinang nih. Kita bagi-bagi tajil juga. Bentar lagi mau maghrib soalnya. Iya, iya. Sikit jalan nih. Iya, iya. Biar bagi-bagi tajil. Ini teman-teman dari mana ya? Dari 60S, Om. 60S. 60S. Jadi teman-teman dari Vespa pada ngumpul karena kita mau bubur bareng sebelum buka puasa kita bagi-bagi tajil. Yang pada lewat. Buka puasa dulu. Jadi rame ya begitu. Jalannya rame Jakarta mah biar banyak yang udah pada pulang kampung lah. Banyak rame. Pada pulang kampung mendingan bawa teman-teman itu tetangga ngajakin semua biar pada pulang biar pada jalan-jalan jadi Jakarta sepi lah. Bang Masen cuy, ada beduk ya? Selamat berbuka puasa. Puasa yang mana tuh? Bisa nyanyi mau pijar lo, karena zaman gue masih SMP, gue udah ngerti yang mantung dulu. Lain yang mantung, woy, doa kita. Om TV juga, woy. Keren, lagunya apa enggak? Bermimpi, lagi siapa?
datang ikutin acara ini. Acara hari ini One Love Reggae Fest Om Jarwo. Makasih banyak udah mendukung One Love Reggae yang gue bikin, gue didik. Begitu juga hari ini ada Mas TG dari Coconut Fish. Acaranya keren, simple, minimalis tapi tempatnya juga asik, cool and nice. Jarwo and Aldi, sukses ya, peace. Ya yang pasti dengan selalu kita dan sehat. Thank you Om Jarwo ya semuanya, Om TG juga, Ame, One Love Band. Tadi singalong bareng ya, lagu di hari Minggu ya, di hari Minggu pagi. Pokoknya bubar Vespa. Om Jarwo, legend. Guru. Acaranya meriah, mantap sekalian. Perdana keluarin lagunya Om Jarwo sama Aldi Taher. Kebetulan gue jadi talentnya, modelnya di lagu ini. Itu gue lagu berikutnya. Bro, kayaknya udah mau lebaran ya. Kita sekarang pulang karena udah mau sahur nih. Kayaknya punya kurang tiga. Saling sayang, saling sayang.